الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على القاسم الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني وهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار العظيم. Muliakan Tuan Pengerusi Surah An-Nur, Tuan Imam Barisan Ahli Tuan Kuasa, Muslimin dan Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Minta maaf di atas kelewatan, sedikit jam tadi. Terus kita pada kitab kita, muka surat 38. Hadis yang atas tu, Masuk bab yang lain. Kita masuk bab baru. Bismillahirrahmanirrahim. Bab mengenai pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi la yaqala hadathana Muhammad Humaidin Ar-Razi qala hadathana Al-Fadl ibn Musa wa Abu Tumailah wa Abu Tumailah wa Zaid ibn Hubab an Abdul Mu'mini ibn Khalid an Abdullah ibn Buraidah an Ummi Salamah qalat kana ahabba thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Daripada Ummu Salamah, ini adalah orang pertama yang berhijrah, orang pertama yang dikaitkan dengan peristiwa hijrah. Dan Ummu Salamah adalah seorang yang sangat mulia kerana dia telah dijadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai isteri. Waktu mana hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pada hari ini kita dah di pertengahan ataupun kita di masuk dah nak penghujung dah bulan Zulhijjah. Kita akan masuk bulan Muharram. Muharram ni kalau bulan macam Masih ni bulan Januari lah, bulan pertama lah. Bulan 1. Bulan baru, bulan haram. Bulan Muharram. Dan bulan Muharram ini dikaitkan dengan peristiwa hijrah. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berhijrah pada Muharram tapi pada Rabiul Awal atau Safar, tetapi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah awal berhijrah, bermula daripada dipanggil apa, sebelum lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah, termasuk bulan Muharram ini telah berhijrah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tempat yang paling pertama para sahabat hijrah adalah di Habsyah. Dan tempat yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi bumi hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, itulah bumi Madinah. Dan orang pertama yang keluar daripada Mekah nak menuju ke Madinah, nak berhijrah, itu adalah Abu Salamah dan juga Ummu Salamah. Ini adalah dua suami isteri yang mereka memiliki anak-anak. Waktu mana nak berhijrah, Allah Subhanahu Muhammad, datang keluarga pihak Ummu Salamah dan keluarga pihak Abu Salamah merampas anak-anak yang mereka ada. Jadi akhirnya Abu Salamah berhijrah dalam keadaan meninggalkan anak dan juga isteri di kota Mekah, berhijrah seorang diri. Dan dia adalah orang pertama yang berhijrah. Kemudian barulah para sahabat yang lain berhijrah ke bumi Madinah. Dan di antara keistimewaan dan juga kisah yang istimewa lah tentang Ummu Salamah, itulah waktu mana wafatnya Abu Salamah, suaminya wafat. Bila suaminya wafat, dia teringat satu sabda Nabi SAW. Kalau kita buka kitab tafsir Ibn Kathir, kita tengok ayat yang Allah SWT berfirman, Allah SWT Muhammad,
qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat tu tu. Jadi ayat ni Allah sebut tentang barang siapa yang tertimpa musibah. Allah sallallahu Muhammad. Atau mereka yang ditimpakan musibah lalu mereka mengucapkan inna lillah, kami ini milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Maka Nabi SAW sebut barang siapa yang ditimpa musibah lalu menyebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un, kemudian dia berdoa, ya Allah, tukarkan musibah ini kepada perkara yang lebih baik. Maksudnya musibah yang kita hadapi, kita minta Allah ganti musibah ni dengan sesuatu yang baik. Siapa yang dia buat macam ni, pasti Allah akan gantikan musibah yang dia hadapi itu dengan sesuatu yang menggembirakan dia, sesuatu yang besar, sesuatu yang lebih baik. Maka waktu mana Abu Salamah meninggal, Ummu Salamah isterinya rasa ini adalah musibah, ujian yang besar. Kerana dia sangat sayang pada suami dia ni, Abu Salamah. Pada waktu itu dia teringat Nabi SAW sebut tentang inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bila timpa musibah, ditimpa musibah, inna lillah, kami ini milik Allah, kepadanya kami kembalilah. Kemudian berdoa, ya Allah, gantikan, tukarkan musibah ini kepada yang perkara yang lebih baik. Dan Nabi telah bersabda, siapa yang kata macam ini waktu tertimpa musibah, pasti akan diganti yang lebih baik. Waktu itu Ummu Salamah kata, adakah lelaki yang lebih baik dari Abu Salamah, suami aku? Kerana yang aku tengok, yang aku kenal, suami aku adalah suami yang sangat baik. Suami yang sangat penyayang, suami yang sangat lemah lembut. Suami yang sangat, Allah SWT Muhammad, betul lah ansur. Suami yang sangat ambil berat tentang isteri dia. Dia kata, tapi Nabi dah sebutlah hadis. Kalau berdoa, kata inna lillah dan berdoa, mesti Allah akan gantikan. Dia buat juga. Dia buat, dia amalkan. Tiba-tiba satu hari, Nabi SAW masuk minang Ummu Salamah. Dan Allah telah, sungguh Allah telah ganti yang lebih baik pada Ummu Salamah. Kenapa? Suami dia dan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad lebih baik. Nabi Muhammad menggantikan suami dia menjadi suami pada Ummu Salamah. Berkat dia menyebut inna lillah wa inna ilahi raji'un, ya Allah, gantikan musibah ni pada perkara yang lebih baik. Itu dia doa tu. Kita buka tafsir Ibn Kathir, kita jumpa lah. Dia panggil apa? Kisah tentang Ummu Salamah. Terus dalam hadis ni, Sayyidina Ummu Salamah radhiyallahu anhu. Dan Ummu Salamah ni juga adalah seorang isteri Nabi yang cemburunya itu sangat sikit. Tak ada cemburu lah panggil. Waktu Nabi SAW nak kahwin dengan Ummu Salamah, kisah ni masyhur, kita pun duk dengar dah. Waktu tu kata Ummu Salamah, wahai Rasulullah, engkau nak kahwin dengan aku? Aku ni anak ramai, wahai Rasulullah. Seolah-olah dia tak mau menyusahkan Nabi. Wahai Rasulullah, kalau Rasulullah kahwin dengan saya, nanti susahlah. Kenapa ni anak-anak ramai ni? Tak mau mengganggu Nabi SAW. Kata Nabi SAW, wahai Ummu Salamah, kalau engkau kahwin dengan aku, anak-anak yang ramai ini, bukankah mereka akan jadi anak aku juga? Anak aku juga, tak ada masalah. Ya Rasulullah, saya ini kuat cemburu. Saya tahu Rasulullah banyak isteri. Nanti saya cemburu macam mana? Saya tak mau bila saya cemburu, saya menyakitkan hati Rasulullah yang akan mendatangkan kemurkaan Allah. Takut Allah murka. Nabi kata, engkau nak aku doa pada Allah, hilang cemburu engkau. Cabut cemburu. Nabi berdoa, ya Allah, hilangkan cemburu Ummu Salamah. Akhirnya dia lah isteri yang suka mendamaikan sesama isteri Nabi. Dan dia lah isteri Nabi yang suka menolong isteri-isteri Nabi yang lain. Jarang madu nak tolong madu dia. Kalau orang kahwin dua, madu tak tolong madu raya. Tolong maki dah. Tolong bergaduh dah. Tolong baik-baik tak ada lah. Tapi Ummu Salamah sangat kuat tolong. Tak cemburu. Berkat doa Nabi SAW. Maka kalau nak kahwin dua, doa supaya isteri kita tak cemburu. Nampak ke? Saya ustaz, saya nak kahwin dua juga, tapi isteri saya ni tak boleh, cemburu kuat lah. Tak ada masalah apa, minta ke Allah. Allah kan ada. Allah yang mencipta isteri kita tu. Minta, ya Allah, hilangkanlah cemburu isteri aku. Ataupun sikitkan cemburu dia. Sebab saya nak kahwin satu lagi lah, ya Allah. Melawak ke? Marah lagi makcik-makcik. Entah. Ustaz kenapa ajak betul? Ini ajaran tak betul lah, sudah. Nak sebut kata doa Nabi Muhammad SAW. Ya? Terus. Dan makcik-makcik pun doa juga. Doa apa? Ya Allah, janganlah bagi suamiku kahwin lagi. Tak ada masalah apa. Semua boleh doa, insyaAllah. Dan akhirnya kita ikut saja apa yang telah diatur oleh Allah SWT. Terus.
Sayyidina Ummu Salamah radhiyallahu anhu menyatakan pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah, ahabbas siyab. Ahabbas siyab maksudnya pakaian yang paling Nabi sayang, yang paling Nabi suka. Ha. Apa dia tu? Al-qamisu. Itulah qamis. Ha, qamis ni apa? Allah sallallahu Muhammad. Qamis ni adalah macam saya pakai ni. Ha, qamis dengan jubah lain eh. Macam ni ya. Kalau apa dia apa? Qamis ni dia kan ada panggil apa? Kancing ni dia tak, dia hanya separuh badan. Dia tak sampai bawah. Maksudnya dia hanya terbelah separuh, terbelah separuh. Separuh ni lah, separuh badan dia panggil. Ha, jubah, jubah lain pula. Ni qamis. Ni qamis. Jubah tu apa? Jubah yang terbelah daripada atas badan kita sampailah ke kaki kita. Itu panggil jubah. Macam imam-imam duk pakai tu sembahyang Jumaat apa tu? Tu jubah. Dan adakah baju Melayu termasuk qamis? Ya, sebahagian ulama kata baju Melayu, baju teluk belangau dia panggil, termasuk qamis. Dan adakah baju kurta, baju ni semua termasuk qamis? Ya, termasuk qamis. Ha, kenapa? Dia adalah baju yang separuh badan dan tidak dibelah, dan tidak panjang dan tidak dibelah sampailah ke kaki. Itu qamis dia panggil. Nabi suka qamis. Nabi ada jubah. Nabi ada jubah belah tu, belah bawah tu. Tapi Nabi lebih suka memakai qamis sahaja. Tapi ada waktu Nabi pakai jubah lengkap. Macam mana kita tengok ulama-ulama tu, dalam dia qamis macam ni, luar dia jubah. Itu sunnah. Itu pakaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang Nabi suka adalah yang ringkas, pakai mudah macam ni. Bagi Nabi yang paling suka adalah qamis. Okey ya. Ha, terus. Allahumma salli ala Muhammad. Wabila qala hadathana Ali ibn Hujr qala hadha al-Fadl ibn Musa an Abdul Mu'mini ibn Khalid an Abdullah ibn Buraidah an Ummi Salamah qalat kana ahabba thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Hai sama saja. Hadis ni mafhum ni sama saja. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wabila qala hadathana Zaid ibn Ayyub al-Baghdadi qala hadathana Abu Tumailah an Abdul Mu'minin bin Khalid an Abdullah. Kenapa sama? Ha, kenapa sama sama? Ya. Ada sikit saya beza dia. Oh, kita tulis pada hadis yang seterusnya. Nanti kalau ada siapa ada kitab yang asal boleh semak. Memang sama tu macam mana? So, saya tak terbawa kitab saya tu. Ha, lebih kurang semua riwayat yang sama daripada Ummu Salamah juga. Ha, tapi adalah beza-beza dia tu ada sikit-sikit lah. Ha, terus kita ambil bawah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah senang Muhammad. Okey. Qala hakadha qala Ziyad ibn Ayyub wa fi hadithi an Abdullah ibn Buraidah an ummihi an Ummu Salamah wa hakadha rawa ghairu wahidin an Abi Tumailata mithla riwayati Zaid bin Ayyub. Ha, itu terakhir bawah 57 ha. Bismillahirrahmanirrahim. Wabila qala hadatsana Abdullah ibn Muhammad ibn al-Hajjaj qala hadatsana Muadz ibn Hisham qala hadatsani Abi an Budail ya'ni ibn Maysarah al-Uqliyah an Shahr ibn Hawshab an Asma'a bin an Asma'a binti Yazidah qalat kana kumu qamisu qamisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa rusri. Sayyidina Asma binti Yazid radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Asma binti Yazid radhiyallahu ta'ala anha menyatakan adalah lengan qamis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke pergelangan tangan. Kita kalau mengaji kitab Syama'il Imam Tirmizi ni, jangan heran kalau hadis dia sama. Ha, sanad tak sama tapi matan dia sama saja. Ha, kerana al-Imam al-Tirmizi banyak dalam bab-bab Syama'il ini dia memasukkan sanad-sanad yang berbeza tetapi matan yang sama. Ha, makna hadis yang sama. Ha, selepas itu setengah ulama mengambil hadis-hadis daripada kitab Syama'il Imam Tirmizi dan menyusun pula, diambil hadis-hadis dan menyusun pula satu kitab hadis-hadis yang tidak berulang dalam kitab Syama'il. Ha, dan Allah sallallahu alaihi wasallam maksudnya ini semua ada barakahnya, semua sanad ada kelebihannya, barakahnya.
Dan inilah cara Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala. Terus jadi ini sebut pasal qamis Rasulullah. Baju Rasulullah ni sampai ke pergelangan tangan. Maksudnya macam ni ya? Nabi punya baju, Nabi punya qamis tu contoh macam ni. Macam ni. Okey ya. Okey. Pergelangan tangan di sini. Ini pergelangan tangan dia panggil. Maka Allah SWT Muhammad disebut dalam hadis ini adalah baju Rasulullah SAW hanya sampai di sini lengan dia. Sampai di sini. Kalau kita lebih taklah haram. Tak haram, taklah makruh apa semua. Cuma sunnahnya Allah kita dipanggil apa lengan tangan ni bagi pendek tangan saja. Tapi kebiasaan kita lebuhkan sikit. Tak menjadi masalah apa-apa. Yang ni saya beli baju yang dah siap dipanggil apa? Jual di kedai. Kalau saya tempuh baju sendiri, jahit, semua saya pakai dekat tukang jahit lah tanya saja. Nampak singkat sekali tapi tak apa. Saja nak ikut kita nak mengambil kelebihan menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap baju komis Nabi hanya di pergelangan tangan sini. Contoh. Boleh kita tengok agak lengan ni atas mana. Insya-Allah. Lebih sikit pun tak ada masalah apalah. Cuma bagilah ada satu baju kita ikut betul cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Wabilai qala hadathana Abu Ammar al-Husayn ibn Huraith qala hadathana Abu Nu'aim qala hadathana Zuhair an Urwah ibn Abdullah ibn Qushair an Muawiyah ibn Qurrah an abihi qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin min Muzainata linubayi'ahu wa in qamisahu la mutlaqun aw qala rizu zirru qamisihi mutlaqun qala fa adkhaltu yadi fi jaybi qamisihi famasastu al khatam. Ya, ni menariklah di sini. Dan mungkin orang tanya kenapa Imam Tirmizi nak cerita pasal baju Nabi. Inilah ulama yang pertama sekali, inilah ulama yang kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau kasih pada seseorang, kita bukan hanya ambil peduli tentang apa yang dia cakap, apa yang dia sampaikan, apa yang dia ajak. Bahkan kita akan ambil peduli, ambil berat tentang apa dia pakai, bagaimana gaya dia pakai, bagaimana fashion dia pakai, apa dia makan. Inilah cinta. Cinta menyebabkan kita nak tahu semuanya tentang kekasih kita. Dan itulah dia panggil cinta mereka, para-para ulama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah cinta pada guru. Sama saja. Kita tengok setiap anak murid tu, guru setiap anak murid serban pakai tak sama. Saya baru sampai pada Kedah hari ke airport. Lepas tu pergi makan apa semua tadi, temui sini lah. Dan kita pergi rumah apa dipanggil apa, kita punya saudara kita, Muhibin kita. Lepas tu kita main sini terus. Buka-buka bank tadi serban tak bawa. Allah lupa, tak apalah. Tak apa nak buat macam mana. Tak pakai serban lah ni. Tak bawa, lupa. Setiap anak murid tu serban tak sama kita tengok. Kenapa tu? Kerana mereka nak pakai serban macam Tok Guru mereka. Kenapa? Cinta lah, cinta. Dan Tok Guru mereka pula pakai macam Tok Guru mereka sebelum tu. Sebelum tu, sebelum tu sampailah sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serban Rasulullah ni pelbagai cara pakai. Bahkan Rasulullah ajak sahabat pun cara pakai pelbagai juga. Cara pakai pelbagai. Nabi ikat dekat kepala sahabat. Contohnya di antaranya para sahabat adalah Sayyidina Allah Sallallahu Muhammad. Sayyidina Allah Sallallahu Muhammad. Muaz bin Jabal dan sahabat. Sahabat Nabi itu Nabi ikat dekat kepala dia. Nabi kata hakada, beginilah pakai serban. Dan sahabat ni dia tak mau ubah yang Nabi ikat kepala dia, dia ajak orang lepas tu. Bila dia meninggal, orang lepas tu ajak orang lepas tu sampailah para-para ulama kita pada saat ini. Dan kebanyakan serban yang kita pakai ni ada sanad. Sanad tu apa? Sambungan. Kita ambil dari guru kita cara pakai. Guru kita ambil dari guru sebelum tu sampailah sahabat Nabi Muhammad, sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan pakaian-pakaian yang kita tiru Nabi adalah sunnah. Ada orang kata serban tak sunnah. Jubah tak sunnah. Tak, sebenarnya sunnah. Kalau tak sunnah, imam hadis dalam kutub sitah Bukhari, Muslim apa semua, mereka tak akan masukkan babul libas, bab tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada babul libas, bab pakaian ah. Bab pakaian apa? Nak cerita tentang pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah kita pakai ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebahagian mengatakan sunnahnya bukan pakai
Cuba sunnahnya pakai baju Melayu, kata dia. Sebahagian dia kata macam tu. Ha, kenapa? Alasan mereka, mereka ni orang yang alim. Karena Nabi Muhammad memakai pakaian, dia panggil apa? Nabi macam meraihkan memakai pakaian setempat, dia panggil. Ha, adapun kita pakai baju Melayu, itu ikut sunnah. Kenapa? Kita meraihkan setempat juga, macam Nabi Muhammad buat macam tu. Dan ada pula ulama alim mengatakan, jubah Nabi, saban Nabi, ridak Nabi, pakaian Nabi, cincin apa semua, itu Nabi tidak hanya meniru orang Arab jahiliah. Jangan kita kata pakai saban, Abu Jahal pakai saban juga, jangan kata betul. Kenapa? Cara pakai Nabi lain, cara Nabi pakai lain, cara orang-orang kafir pakai lain. Nabi tak suka menyamai pakaiannya macam pakaian orang kafir. Kalau Nabi pakai jubah, ada cara lain sikit, adalah tangan lain dah tu. Kalau Nabi pakai ridak, ada lain daripada mereka, orang yang kafir, musyrikin waktu tu, ha? Dan saban Nabi pun cara yang macam macam lain, ha? Ha, jadi itulah sunnah Nabi SAW, ya? Dan para sahabat, para ulama sangat mengambil berat tentang pakaian sunnah Nabi SAW. Ha, terus, kalau kita tak mau kata, kalau kita ni duk pegang kata pakai saban bukan sunnah, ha, itu terpulang lah. Tapi jangan sampai mengata pada orang pakai saban, itu salah tu. Bahkan kalau tahap merendahkan, boleh murtad pula, na'udzubillah. Kalau kita tahu ni sunnah Nabi, kita merendahkan, kita menghina, risikonya kita merendahkan sunnah Nabi Muhammad, risikonya adalah sampai tahap terbatal iman, na'udzubillah min dzalik, bahaya. Jadi kalau tak mau pakai, tak payah pemain lah, setengah ni pemain pula, ya. Dan hati-hati pula kita duk kata geng lebay, geng lebay, jangan. Lebay ni apa? Lebay ni sunnah. Seolah macam kita menghina-hina sunnah Nabi SAW. Ha, tak kira lah parti ke politik ke, kita kena ingat fanatik kita pada parti kita, jangan sampai bab-bab sunnah kita tak sensitif. Ha, walaupun pemimpin kita, kita punya ketua parti, kita kata apa? Ini geng lebay ni. Contohlah, saya tak kaitkan dengan mana parti lah. Kita bukan bawa parti, kita bukan terlibat dengan parti-parti lah. Ha, jadi contoh orang tu, lebay ni, geng lebay ni. Lebay, dia panggil penyamun ke? Lebay, apa apa lah. Jadi jangan kaitkan lebay dengan sifat yang tak baik. Karena lebay itu sunnah Nabi SAW. Cukup kita kata apa? Ini penyamun ni, ini jahat ni, ini pembohong ni. Contoh, jangan kaitkan pakaian sunnah untuk mengutuk seseorang yang tak baik, ya? Macam tu. Kerana kita nak memuliakan sunnah Nabi SAW. Macam tu. Hati-hatilah kita kata tu. Terus, jadi lengan Nabi SAW yang kemis sampai sini, okay. Terus, hadis ini riwayat Sayyidina Umu'awiyah Ibn Qurrah menyatakan, ayahku berkata, aku pergi menghadap Rasulullah SAW bersama satu kumpulan dari Muzainah untuk berbai'ah dengan baginda SAW. Sesungguhnya qamis baginda terbuka. Terbuka maksudnya macam ni. Ada riwayat Nabi pakai baju yang lengan dia tutup. Lengan macam kancing tu, macam, atau macam ketat. Dia punya kot, macam kot. Ada orang daripada Rom. Rom ni dia pakai, biasa tengok nak kot sikit lagi, sebelum kita azan. Biasa tengok nak kot, kot sampai sini. Ada kot dia, ada kot, ada kot dia sampai betih-betih. Dia macam ni, dia kecil ni, dia terkemang ni. Dadan, jadi terkemang ni. Ha, itulah sebahagianlah mensyarahkan ulama, itulah pakaian Nabi Muhammad SAW yang orang Rom hadiahkan kepada Nabi Muhammad. Orang belah barat kita tengok dia punya, ada kot dia apa tu? Macam musim sejuk tu, dia ada macam sampai dekat betih tu. Ha, yang itulah sebahagian mengatakan itulah yang dihadiahkan pada Nabi SAW. Dan lengan tu dia panggil apa? Ketat. Kot lah. Ulama kata kot, macam kot tu. Okay, ha? Sebab tu sebahagian ulama pakai kot. Ada setengah ulama kita tengok di Syria ke apa ke, seperti Syekh Said Ramadan Al-Buti suka pakai kot. Kita kata apa ni, ikut barat. Rupanya mereka kaji hadis Nabi Muhammad, sedalam-dalamnya ada rupanya pakaian macam tu yang Nabi pakai. Ha, mereka tak niat ikut barat, mereka niat ikut Nabi Muhammad SAW. Kerana ada sikit, dia panggil apa? Persamaannya. Terus, ha, nak adhan dulu kah? Ha? Tui? Ha, tui tak apa? Sikit lagi, ya? Ha, terus, jadi qamis Rasulullah itu terbuka, atau beliau berkata butangnya terbuka. Ha, dia panggil apa ni? Terbuka yang tu. Ha, nampak baju lezat syarat dia. Ha, ada hadis Nabi tertutup. Ini musim sejuk dia panggil. Ada hadis, hadis ni terbuka. Terbuka maksudnya kola Nabi dia tak macam ni. Kola Nabi dia macam baju Johor dia panggil. Panggil baju apa tu? Ada. Abang ni panggil. Yang dia, ha? Tu belakang. Yang ni tak ada ni, ni tak ada.
Johor, baju dia panggil apa? Baju buat lah. Ha? Tak tahu Allah Alam. Okay. Ada tak siapa pakai? Abang kita pakai? Abang kita tak ada gula ni kan? Ha. Terbuka, terbuka. Dia tak tutup macam tu. Dan kancing Nabi itu terbuka mengikut riwayat ni lah. Ha. Sebab tu sebagai ulama' kita tengok, dia tak mampu kancing. Bukan tak mampu sebab dia nak sedekah. Kerana mereka nak mengamalkan hadis ni, Nabi itu terbuka dia punya baju dia. Ha. Kalau bahasa kita tak letak kancing, tak tutup. Ha, macam tu lah. Sebahagian dia tutup kemah. Kenapa? Kemah pun sunnah Nabi SAW. Semua bagus semua. Terus. Dan beliau berkata butang yang terbuka. Ha, butang terbuka tu. Ha, ada guru saya ni, sebahagian guru saya ni, masa ngaji Yaman dulu. Oh, terbuka banyak. Terbuka sampai dada kita nampak. Tapi ada tersiap dalam. Ha. Kita tengok apa ni selekeh dengan ni tok guru ni tak mampu sampai nampak dada ni, tak nampak t-shirt lah. Rupanya kita ngaji hadis, ada hadis terbuka. Ha, macam tu lah. Terus dia berkata lagi, aku memasukkan tangan ke dalam saku khamis baginda dan aku menyentuh khatam. Ha. Sahabat ni mengatakan, waktu mana Nabi SAW, aku tengok baju baju Nabi ni, dia dipanggil apa? Kancing tak tak tutup, terbuka tu. Terbuka macam tu. Aku pergi dekat Nabi SAW, kata sahabat ni, aku seluk dalam baju Nabi. Ha, seluk, seluk. Ini bahasa Kedah seluk lah, bahasa sini tak tahu. Dia panggil apa ni? Seluk juga. Dia seluk, dia buat apa? Dia pegang cop kenabian Nabi SAW. Dan cop kenabian tu, khatam nubuah tu, dia ada di bawah belah, bawah belah kiri, bawah sikit. Berbetulan dengan jantung. Kalau tikam belakang ni, kena jantung. Ha, dia kong sini, ha, dia bawah sikit. Dia ada seluk tangan dan baju Nabi dia pegang. Ha, dia pegang khatam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa Nabi biar? Karena Nabi nak bagi sahabat ni lebih yakin, aku ni memang rasul utusan Allah, bukan biasa-biasa. Dan banyak kisah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk pada para sahabat khatam dia. Ada seorang sahabat tu, dia mai kat Rasulullah. Ha, dia mai dan dalam hati dia ni teringin aku nak tengok cop kenabian tu macam mana. Tiba-tiba Nabi kata, mai sini, mai sini. Nabi buka, Nabi tarik kain turun, kita tengok. Ha. Sampai sahabat ni kata apa? Kalau aku nak cium, boleh cium sangat dekat muka aku dengan khatam tu. Tengok sampai tengok mana tu. Oh, Masya Allah, sahabat Nabi SAW. Raikan sahabat, Masya Allah. Kita tak ada khatam apa lah, saya tunjuk lah. Tak ada khatam. Okay. Dan ada faedah daripada Al-Imam Al-Bayjuri atau Al-Bayjuri Imam dalam kitab Mawahib Laduniyah, syarah bagi Syama'il Muhammadiyah. Satu faedah disebut oleh Imam Al-Bayjuri, siapa yang belakang dia itu ada macam isi merah timbul, batu keliling itu ada tak lalat ataupun bulu-bulu, orang ini akan kena ujian yang berat dalam hidup dia. Dan dia hidup akan banyak kena fitnah, dan akhirnya dia akan mati dan kena terbunuh. Kebiasaan macam tu. Bukan pasti satu botol, kebiasaan dia panggil. Kebiasaan. Ha, dia panggil macam tu lah. Ha, cek balik, cek balik. Balik cek ni. Allah ada sungguh. Ha, siap. Okay. Ha, lawa. Ya. Dan khatam nubuah macam tu lah. Ha, Nabi SAW. Terus. Sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil satu hadis ni. Wabila qala hadna Abdu Muhammad Humaidin hadathna Abdu Ibn Humaidin qala hadathna Muhammad Al-Fadli qala hadathna Hammad Ibn Salamah عن حبيب بن شهيب شهيدي عن الحسن عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يتكئ على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى به بهم. Terus kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar sambil dipapah, letak tangan atas bahu atas Usamah bin Zaid. Ha, baginda memakai pakaian dari kain qitri, iaitu kain yang berwarna merah dan kasar. Kain itu kasar, berasal dari Yaman. Ini dalam rujukannya Tuhfatul Ahwazi lah, sikit syarahan tu. Baginda berselimut dengannya, diletakkan di atas bahu dan menunaikan solat bersama mereka. Satu hari itu Rasulullah keluar nak pergi semayang, dipapah oleh seorang sahabat nama dia Usamah bin Zaid. Dipapah Nabi. Waktu tu Nabi pakai pakaian dari kain qitri. Kain ni asal daripada Yaman, buatan Yaman. Kain ni kasar, warna merah. Dan Nabi SAW macam berselimut dengan kain tu. Ha, inilah kan Nabi SAW keadaan sakit lah.
dipakai kain macam tu, masya-Allah. Dan banyak lagi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pakaian ni. Nantilah insya-Allah kita sambung. Dia panggil pengajian kita. Bismillahirrah. Minta maaf dari atas sikit saya pengajian kita pada pagi apa malam ini. Kita pun insya-Allah dapat barakah daripada bacaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas ni kita akan masuk tentang hadis-hadis Nabi pakai rida, Nabi pakai serban, dan Nabi namakan pula dia punya serban tu nama apa. Nabi namakan nama serbannya. Dia macam itulah. Wa sallallahu alaihi wasallam hadin wa ala alihi wasallam hamdan fatiha. Alhamdulillah syaitan azim syaitan. Ya kana astain. Allahumma inna billahi hasbunallahu. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahu fina dzul mana wadina wa hamdan sallallahu alaihi syaikhina li jami'il muslimin sabra. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah.